Halo kawan-kawan, balik lagi channel Garis Pain Work. Di video kali ini kita akan melakukan sebuah pengecatan. Yang mana pengecatan kali ini yaitu mengenai pengecatan efek yang banyak sekali digandrungi oleh kaula muda. Untuk di video kali ini kita akan melakukan sebuah pengecatan efek yang namanya adalah efek wrinkle, di mana efek wrinkle ini sekarang mulai booming kembali dan biasanya itu diaplikasikan di motor-motor custom seperti di cover mesinnya ataupun di kalau di mobil itu biasanya di cop cylinder dari mobil gitu. Kita sudah mendapatkan medianya yaitu cover dari silinder motor Vespa. Ini terbuat dari bahan plastik yang nantinya akan kita cuci terlebih dahulu. Dan untuk proses pencuciannya sepertinya tidak perlu skill tinggi ya. Jadi videonya akan aku skip. Dan yang penting untuk pencuciannya itu sampai bersih, sampai minyak kotoran tidak ada lagi menempel di media ini. Jadi bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Proses pencucian telah selesai dan media yang sudah kering. Satu lagi karena ini medianya terbuat dari plastik, jadi akan kita dasari dengan PP primer dari Dutton Premium, yaitu dengan seri 9100. Pengaplikasian PP primer telah selesai. Tadi diaplikasikan secara tipis-tipis saja sampai beberapa lapis, ditunggu kering, dan selanjutnya kita aplikasikan primer grey dari Dutton Premium, yaitu Primer Grey 9120. Oke, untuk proses pengecatan yang aku pakai di sini adalah Black Dove 9184 dari Dutton Premium. Oke, untuk tahap akhir yaitu pembuatan tekstur wrinkle-nya. Jadi sedikit informasi, banyak sekali cara yang dilakukan para tukang cat untuk membuat tekstur wrinkle ini. Bukan berarti cara yang mereka lakukan salah, hanya saja cara yang kita lakukan ini berbeda tapi tetap satu tujuan gitu. Jadi biasanya mulai dari epoxy, cat hingga clear coat itu dibuat dengan pencampuran yang cukup kental. Jadi inti dari pembuatan wrinkle ini adalah working pressure ataupun tekanan angin kerja kita gitu. Jadi sama seperti yang mereka lakukan, hanya saja aku melakukannya di bagian finishing ataupun clear coatnya saja. Jadi untuk penggunaan clear coat di sini kalian bisa menggunakan clear coat jenis apa saja, yang penting mengadu atau pencampurannya sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan clear coat tersebut. Dan di sini aku sudah mencampur clear coat dengan perbandingan 2:1 dan intinya yaitu tanpa thinner. Jadi di sini campuran clear coat itu tanpa thinner, jadi langsung kita gas. Oke, sebelumnya kita setel dulu anginnya. Jadi di sini kita setel dengan angin sekecil-kecilnya. Lebar cutternya saya buka lebar, saya buka lebar. Dan untuk keluarnya itu bisa kalian setel sendiri. Dan mau yang rapat besar ataupun yang kecil tipis.
Oke, itu tadi cara mengaplikasikan tekstur wrinkle tanpa biaya yang banyak ataupun low budget. Semoga bisa menjadi referensi dan video ini bisa membantu kalian yang mau mencoba tekstur wrinkle di rumah gitu. Jadi mungkin ini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.